Assalamualaikum Dr. Nasir, nama saya Nur Atika. Nombor matrik SK9384. Hari ini saya akan terangkan tentang kuis bab 10 nombor 7. Di mana dekat soalan ni dia punya population mean adalah 6.8. Saya listkan dekat sini 6.8, dan dia punya standard deviation adalah 0.5. Lepas tu dia punya apa ni, sample size adalah 36. Dan dia punya mean sample adalah 6.2. Dia punya alpha adalah 0.5. Okay, ini adalah list yang kita akan gunakan. Lepas tu untuk hypothesis ni dia ada 5 step tu. So yang step pertama adalah hash null. Lebih besar sama dengan 6.8. Jadi sebab dekat sini dia punya lebih besar sama dengan, so dia punya hash altinet lebih kecil daripada 6.8. Okay, ini adalah step pertama. Dan step yang kedua adalah saya masukkan dekat dalam dia punya rumus, iaitu Z sama dengan sample mean tolak population mean bahagi standard deviation bahagi N. So saya akan masukkan dia punya maklumat ni dalam rumus ni. First adalah mean sample 6.2 tolak population mean 6.8 bahagi standard deviation 0.5 bahagi dengan sample size. So 6.2 tolak 6.8 akan dapat 0.6 bahagi 0.5 bahagi dengan 36 ni dapat 0.083. So bila dah selesaikan, jawapan dia akan dapat 7.229. Step yang ketiga adalah dia punya hukum tu, di mana distribution yang kita akan gunakan table Z tu. Okay, so dekat yang tengah ni adalah mean population 6.8. Lepas tu dekat sini sebabkan dia punya ni macam ni, so dia akan duduk dekat sini. Sini adalah dia punya alpha 0.05. Okay, bila dah dapat macam ni, kita nak cari jawapan dia tu dekat dalam table Z tu. So untuk cari dalam table Z tu, 0.5 kena tolak dengan alpha, dapat jawapan dia 0.45. So bila dah cari tu, dia akan dapat negatif 1.65. So daripada sini kita dapat maka set
Jadinya dia punya hash null tu ditolak. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan nombor 8. Dia punya maklumat sekarang ni semua dia dah bagi, di mana dia punya min population adalah 80. Dan kat sini dia bagi dia punya standard deviation adalah 3.24. 3.24. Dan dia punya sample size adalah 35. Dan 35. Dia punya sample mean pula adalah 84.85. 84.85. Dan dia punya alpha dia bagi kat sini adalah 0.01. Okay, maklumat ni dia dah bagi semua. So sekarang ni kita buat step yang pertama macam tadi balik, di mana dia punya dia punya hash null adalah population mean lebih kecil sama dengan 80. Dan dia punya hash alternate tu adalah mean population. Disebabkan ni lebih kecil sama dengan 80, so dia punya hash null dia punya hash alternate tu mesti lebih besar daripada 80. Oops. Okay, ni adalah step yang pertama. Dan diikuti dengan step yang kedua. Buat macam tadi, masuk dekat dalam rumus tadi, iaitu mean sample dia bagi kat sini 84.85, tolak dengan mean population 80 bahagi dengan standard deviation 3.24 bagi pula dengan sample size tu 35. So kita akan dapat 4.85. selesaikan yang atas ni, lepas tu selesaikan yang ni dulu, kalau bagi dengan yang ni kita akan dapat 0.5427. ok, dah selesaikan yang ni, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 8.86. lepas tu kita nak cari dia punya ni dekat dalam set, table set tu. Kita lukiskan dia punya distribution tu. So di sini, dekat sini adalah mean population 80. So disebabkan dia punya hash alternate ni lebih besar daripada 80, dia akan duduk dekat belah sini. Alright. Okay, so sini adalah dia punya alpha, iaitu 0.01. Lepas tu untuk cari dekat dalam table set tu, kita kena tolak 0.5, tolak dengan dia punya alpha tu 0.01. So dia dapat 0.49. Lepas kita dah cari tu, kita akan dapat 2.33. So ni dia punya. So jawapan dia, jawapan akhir dia akan jadi maka set score besar dari 8.86. Dan 8.86 lebih besar dari 2.33. Oleh itu dia punya hash null ditolak.